Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan berbagi info video motivasi seputar perjuangan teman-teman sampai ke tahap SPN. Tapi sebelum kita masuk ke perjuangan SPN, terlebih dahulu aku akan menginfokan jadwal pengumuman supervisi dan sidang kelulusan akhir atau pantohir penerimaan Bintara Polri tahun 2020. Nah, berdasarkan surat telegram dari Kapolri kepada para Kapolda UP Karo SDM tembusan distribusi A dan B Mabes Polri nomor ST-3188/11/dik.2.1.2020 tertanggal 11 November tahun 2020. Sehubungan dengan ref tersebut di atas, maka diberitahukan kepada KA bahwa pelaksanaan sidang terbuka kelulusan akhir Bintara Polri tahun 2020 yang semula itu direncanakan pada hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020 maka diubah menjadi hari Jumat tanggal 13 November tahun 2020. Breaking news kepada yang terhormat operator Panbenrim Bintara Polri tahun 2020 dari Sekretariat Panda sesuai dengan Panda teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang komandan senior dan rekan-rekan. Mohon izin menginformasikan perihal pelaksanaan kegiatan pengumuman hasil supervisi online serta sidang penentuan kelulusan akhir atau pantohir RIM Bintara Polri tahun 2020 Panda sesuai dengan Panda teman-teman yang akan dilaksanakan pada poin A yaitu pengumuman hasil supervisi online hari atau tanggal itu hari Kamis tanggal 12 November tahun 2020 pada pukul 11.30 WIB. Tempat pelaksanaan itu sesuai dengan Polda teman-teman. Pakaian baju batik lengan panjang. Catatan 1. Pengumuman hasil supervisi itu dihadiri oleh peserta yang melaksanakan PCR swab pada hari ini Kamis tanggal 12 November tahun 2020 di Polda teman-teman masing-masing. Terus kemudian peserta yang tidak menjadi perwakilan itu menyaksikan pengumuman secara virtual live streaming di Instagram atau YouTube Polda masing-masing. Jadi bagi teman-teman yang kemarin banyak bertanya, kenapa saya tidak melakukan swab PCR test? Jadi swab PCR test itu hanya dilakukan bagi teman-teman yang menjadi perwakilan di Polda masing-masing. Jadi silahkan bagi teman-teman yang tidak ditunjuk sebagai perwakilan, teman-teman dapat menyaksikan pengumuman secara virtual live streaming di Instagram atau YouTube Polda teman-teman masing-masing. Kemudian poin B, sidang penentuan kelulusan akhir itu akan dilaksanakan pada hari atau tanggal hari Jumat tanggal 13 November tahun 2020 pada pukul atau jam 12.30 WIB. Tempat itu Polda teman-teman masing-masing. Untuk pakaian, yang pertama casis menggunakan batik lengan panjang, terus orang tua atau wali bebas rapi dan memakai lengan panjang. Kemudian untuk catatan, yang pertama, peserta perwakilan sidang penentuan kelulusan akhir itu hadir bersama satu orang tua atau wali dengan membawa atau menunjukkan surat undangan yang sudah di-share di grup WA Pabanrim. Kemudian dua, peserta yang tidak menjadi perwakilan dapat menyaksikan sidang penentuan kelulusan akhir atau pantohir penerimaan Bintara Polri tahun 2020 secara virtual live streaming di Instagram atau YouTube Polda masing-masing. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa cek pengumumannya sesuai dengan jadwal yang sudah tertera. Terus poin yang ketiga adalah peserta wajib membawa hasil rapid test terbaru dan tentunya itu harus non-reaktif. Terus untuk poin keempat, orang tua atau wali tidak diwajibkan membawa hasil rapid test. Terus poin kelima, untuk peserta atau orang tua atau wali wajib menggunakan face shield, sarung tangan latex, masker medis, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kepada Panbenrim
agar menginformasikan ke peserta penerimaan Bintara Polri tahun 2020 di masing-masing Panbenrim. Demikian untuk menjadi maklum. Terima kasih. Nah, jika teman-teman ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan teman-teman sambil bertanya ke admin atau panitia di grup WA Casis Polres teman-teman masing-masing, agar nanti teman-teman bisa mendapatkan arahan dan infonya bisa lebih jelas lagi. Terus jangan lupa teman-teman harus ikuti atau terapkan protokol kesehatan sampai tahap akhir. Jadi tetap semangat, terus berjuang, salam sehat and good luck untuk teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke video motivasi seputar perjuangan teman-teman menuju SPN. Oke, mau tahu videonya seperti apa? Silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, mau tahu bagaimana perjuangan teman-teman menuju SPN dan sepeluan? Oke, langsung aja cekidot.